Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan kembali lagi di aplikasi CBT yang akan dipakai untuk ujian PSU tahap 2. Mungkin yang PSU tahap 1 kita sudah pernah mencoba aplikasi ini. Nah, untuk yang belum sama sekali, ini aplikasi seperti ini nanti. Oke, username dan password nanti akan diberikan oleh proktor. Ya, username-nya, passwordnya, ya. Contoh username dan password. Oke, setelah itu setelah kita mengetikkan username dan password dan kode soalnya sudah, kita klik login. Oke, setelah login, nah, pastikan di sini mulai. Kalau belum mulai, pastikan settingan jamnya ini sama dengan jam komputer sekarang. Oke, setelah semua dipastikan, klik mulai ya. Setelah dipastikan, kita klik mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, contoh nih. Saya jawabnya A semua gitu ya. Jawab A, contoh. Sebenarnya tidak ya, ini sebagai contoh saja. Pastikan semua jawaban terjawab. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelesaikan kecuali waktunya sudah habis ya. Selesaikan semua ya. Seperti ini, kecuali waktunya sudah habis nanti. Oke, ya, ini sebuah contoh saja. Ya. Yang penting kita tahu caranya simulasi besok, apa ujian utama besok seperti itulah. Contoh soalnya. Oke, ya, ini kebetulan simulasi ada 40 soal. Oke, selesai, centang selesai. Oke, kalau sudah seperti ini. Berarti sudah selesai. Nah, mungkin itu saja video tutorial singkat. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam pelaksanaan tes simulasi PSU 2. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.